Di informasi lainnya, Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Budaya Undangan Presiden Republik Mozambik. Kedua negara komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pembangunan. Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Mozambik dalam kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan. Komitmen kerjasama ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Mozambik, Filipe Nyusi, di kantor Presiden Republik Mozambik Rabu waktu setempat. Indonesia berencana investasi dalam pengelolaan minyak dan gas serta peluasan investasi energi di Mozambik. Selain itu, Indonesia dan Mozambik juga sepakat perkuat kerjasama ketahanan kesehatan melalui pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan. Kami juga telah sepakat untuk memperkokoh kerjasama ketahanan kesehatan Mozambik melalui pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan, dan meminta dukungan Presiden Nyusi untuk proses registrasi vaksin Indonesia. Sebelum melakukan pertemuan bilateral kedua negara, Jokowi lebih dulu menghadiri Festival Budaya Nasional Mozambik di Maputo. Sekitar 11 perwakilan Mozambik turut memeriahkan acara ini dengan mengenakan pakaian adat secara bergantian. Kehadiran Jokowi di Mozambik merupakan rangkaian tur ke kawasan Afrika. Sebelum ke Mozambik, Jokowi lebih dulu mengunjungi Kenya dan Tanzania.